itu artinya dia akan kuasa, dia akan panah loh, dia akan meletup. Kita orang nak review pack kembara. Sebelum tu, saya bukan di sponsor ataupun dibayar untuk promo. Saya tak promo ni, cuma nak review saja. Ini ialah, yes, nama dia set kembara. Set kembara nasi lemak chicken rendang. So ini harga dijual dekat Petronas lah. Saya diberitahu ada orang review benda ni. Kalau beli dekat online direct dengan diorang murah lagi. So ini dekat Petronas dia jual RM22.90. Kalau beli online rasanya tak sampai RM20. So ini nasi lemak di rendang chicken. Saya kembara. Dekat belakang ni ada dia tulis apa ni, kesesuaian lah untuk road trip, camper van, apa tu, hiking, fishing, emergency. So bagus lah ni, dekat belakang ni ada cara-cara nak menyediakan ataupun nak masak dia ni. Itu dia tulis hot steam. So cara masak dia, yang menariknya pack kembara ni, dia macam tak gunakan api ataupun dapur. So dia ada benda yang boleh memanaskan makanan ni dalam ni. Okay, kita anyway, dia punya tarikh lupa dia pun lama lagi, 2 tahun lagi, 2022. Nice lah, so boleh beli banyak-banyak and buat simpan dekat rumah ataupun nak pergi kembang. Ni lah dia dikilangkan, diproduce oleh Sadaga Kitchen Sdn Bhd. Okay, memang ada simbol halal. Apa lagi? By the way, dia ada dua cara untuk masak benda ni. Satu guna air panas, dan satu lagi guna warmer dia. So saya nak cuba guna yang warmer dia ni tanpa gunakan air panas. So saya nak guna cara yang warmer ni. So Faris tengah ambil air tu. And then dekat sini ada tulis sukatan untuk letak air banyak mana. So kita tengok dari luar, tak payah tengok dari dalam. Kita cuba buka dalam ni. Ada macam seal macam tu. So, dalam ni kita tengok ada apa. Kita bagi ini apa, ini yang warmer dia. So ada pinggan dengan sudu. So warmer dia. Alright, jadi satu liter tau. Satu liter. Okay, ada ni sebelah apa. Lepas tu ada pack kecil ni, ikan bilis, baru suka. Kemudian ada chicken rendang. Dia semua dia ditulis kat sini. Kemudian ada yang ketiga, dia bagi ini apa? Nasi lemak. Nasi lemak, jadi ini nasi lah. Ada lagi tak? Dan okay, habis. Okay, so pack ni jangan kita rosakkan tau, sebab kita nak masak dalam ni. Mula buka pack warmer ni dulu. Pack warmer ni yang akan masak benda tu. So kita tak guna api, so dia akan keluarkan haba untuk masak ni. Ini sains tau. Ini, yes, dia tulis dekat sini, our technology, dekat sini, our technology originally developed by NASA for the astronaut food consumption in space. So dia develop, dia gunakan teknologi sama untuk NASA untuk gunakan untuk astronaut diorang, apa tu, NASA, yes, angkasawan, untuk diorang makan dekat angkasa lepas.
The technology was designed to preserve natural flavor and nutrition. So bla bla bla, ada lagi lah tu. So, baca lagi. Okay, so kita buka benda ni. Okay, so ini warmer dia. Okay, buka. Buka. Okay, dia ada benda ni. So masukkan ni dulu dekat paling bawah. So yang ni yang kena air. Okay, so dia kena duduk bawah sekali. Okay, kita baringkan dia. Baringkan dia. Okay, lepas tu masukkan segala pack makanan nasi lemak, rendang ayam. Tak payah. Dia dah masak baru buka. And then ikan bilis. Kalau buka ni tercampur tak sedap. Okay, tinggal mangkuk ni jangan masukkan. Okay, dari situ. Okay, perhatikan ada level air kat sini. Kita cuba masukkan air. Okay, saya tengok stop. Lebih. Okey, tak apa. Lepas tu artinya dia akan kuasa. Dia panas. Belum lagi. Jadi dia akan panas tau. Jadi dia akan meletup. Bulu muka kan meletup. Lemak, tak jadi ke? Lebih. Mungkin lebih sebab tak jadi. Sebenarnya sangat je air. Lebih sikit je kan. Lebih sikit je. Tak ada juga. Lepas-lepas. Sekejap pada. Tahu dia. Haa tu tengok. Dia berbuih. Haa tengok dia keluar asap. Okey tutup. Yes, berjaya. Yes, lepas tu tunggu je lah. A few moments later. So dah 10 minit dah. Masak lagi. Yang panas ni, hati-hati ya. Okay, air pun masih lagi mendidih. So setengah saya tengok orang review, yang food warmer tu boleh guna lagi untuk korang kita rebus telur nak? Sekejap. Kita tak keluarkan ni. Kita cuba guna food warmer yang ada ni untuk rebus telur. Kita cuba lah. Kita keluarkan yang ni. Oh panas. Tendang. Alamak, macam nak ambil. Dua, tiga. Okay, ambil telur. Okay, kita cuba lah. Tak tahu jadi ke tak. Kalau jadi saya cut video ni. Bismillah. Okay, tak ke tepi dulu. Mungkin yang telur ni tak masuk dalam review. So kita review one by one ya benda ni. Bawah sikit. Alright. Haris dah ready dah, tak sabar. So, saya tak pasti ni set untuk seorang kot. Tapi tak apa, kita share sebab ini dah tadi dah breakfast. So ini nak breakfast yang nombor 2. By the way, ini kita sedutkan peti. Tengok nasi dia. Nasi lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Sedap bang dia. Sedap. Kan? Kan macam mau ada jagung. Wangi lah. Dia pakai macam beras mahal.
bau dia memang ada macam bau jagung sikit. So ini pack mungkin untuk seorang pun. Kalau share dua orang pun boleh juga. Korang tengok nasi yang dia bagi. Beras dia panjang-panjang macam beras basmati. Okey, itu nasi dia. Kemudian cika rendang pula. Wow. Okay. Cika rendang dia panas. Hati-hati ya, panas. Bau dia, ya Allah. Bau dia, masya Allah. Sedap ni. Wah, memang. Kasih lima encik sambal. Ini je sambal dia. Dia bagi sambal rendang. Last sekali ikan bilis. So dia tak ada sambal nasi lemak. Dia pakai kuah rendang ni saja untuk ikan bilis. Okay, ini favorite dia lah ikan bilis. Oh, banyak. Alright. Telur dah siap. Okay, tak apa. Kita present yang ni dulu, Faris. So, ada ada dalam 1, 2, 3, 4, 5 ketul macam tu lah ayam. Portion dia, ya, sesuai untuk seorang. Kalau share dua orang pun, okey. Memang nampak bau dia memang winner. Bau dia memang sedap. Memang bau yang super. So, ini yang kita cuba makan ni. Ya, nak cakap pun dah. Nasi aglio dan ni. Tunggu telur. So, kita cuba satu telur . Oh, air. Air lagi. So, kena tunggu lama sikit. Macam mana, Faris? Sedap tak? Sedap. Ya ke? Sedap. Betul sedap? Letak telur tu lagi sedap? Sedap. Apa yang sedap nasi ni? Semua sedap. Semua sedap. Daging dia sedap. Ayam dia sedap. Sedap. Good. Okey, telur kedua. Kita tengok macam mana nasib dia. Yang tadi okey, separuh masak, which is boleh je makan. Yang Farid makan habis. Dia nak tambah lagi tu. So kita tengok nasib telur yang kedua. Dia panas lagi ni. Masak betul ni, merekah. So food warmer tadi. Panas. Bila korang dah masak set nasi lemak tadi, boleh guna untuk masak telur juga. Wow. Ayam minyak. Sambal telur. Oh, dia separuh masak juga. Tapi better. Kau tunggu lama lagi mungkin cantik sikit lah. Okay. Mana? Tebun. Ini dipanggil sini dua. Yes, tadi Farid dah review. So, saya nak review pula. Okay, nasi dia. Cuba nasi tanpa sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia wangi. Sedap nasi dia. Macam dia rasa lain lah. Beza dengan nasi putih biasa. Dan dia tak ada rasa macam ada chemical ke apa, tak ada. Macam
macam masak yang betul-betul masak lah, bukannya yang chemical bahan pengawet ke apa tak ada. Okay, kita cuba pula rendang daging dengan rendang daging, nasi dengan rendang daging, rendang ayam. Dia punya rempah tu kuat, sedap, sesuai. Ada rasa pedas sikit, walaupun tak ada sambal nasi lemak tu kan. Dia rasa macam that's nice. Oh, sebenarnya sedap. Cuba ikan bilis tak? Ikan bilis dengan ayam. Tak nampak? Tak apa lah. Ikan bilis dia crunchy tau, rangup. Oh, dengan telur ni pula. Telur kuning terpecah. Sedap tu. Betul lah, dengan telur yang sedap. Patutlah Fahir tambah. Tengok Fahir punya telur limpah-limpah. Saya rasa saya terlupa nak sebut tadi. Saya terlupa kot. Dia ada kacang sekali ya. Dengan dalam pack ikan bilis tu, dia ada ikan bilis dan kacang. Okay, untuk peminat kacang, jangan risau. Orang ada kacang. So, review amatur saya untuk pack kembara kali ni. Memang best. Memang, dia tak ada rasa chemical, tak ada rasa bahan pengawet tambahan ke, tak ada. Dia rasa macam kita makan orang yang masak betul lah. Dan senang nak bawa mana-mana. Nak masak, nak guna dia pun senang. Dia readykan semua pinggan dengan sudu. So, sesuai memang, memang sesuai dengan nama pack kembara lah. Cuma harga dia, yes, kalau rasanya kalau beli direct, kalau macam bukan kedai mesra Petronas ni, mungkin mungkin boleh dapat murah lagi. Harga dia sesuai lah. And then dia tahan lama, 2 tahun ataupun setahun lebih macam tu. Sedap. Okay, baik, sedap. Sedap. Good. Good. Sini kat kamera sedih. Tu saya nak habiskan makan ni. Lepas tu nak packing, nak balik. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, please tekan butang subscribe dan share, like and comment. Dan tekan juga. Yes, sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.